Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infantri Gabung dan tim 0417 Kerinci dalam rangka 17 Agustus 2017 peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Kodim 0417 Kerinci beserta seluruh Kodim jajaran seluruh Indonesia akan mengadakan kegiatan doa bersama 17-17-17. Yang dimaksud tersebut adalah kegiatan doa bersama itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2017 mulai pukul 17.00. Kegiatan ini bertajuk Indonesia yang lebih berkasih sayang. Jadi kegiatan ini sesuai dengan instruksi dari Panglima TNI yang ditindaklanjuti oleh seluruh Kodam di Indonesia dan akan dilaksanakan oleh Kodim seluruh jajaran. Demikian juga dengan Kodim Kerinci. Kodim Kerinci akan melaksanakan kegiatan ini dipusatkan di dua titik. Yang pertama, bagi yang beragama Muslim akan dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman, Sungai Penuh. Baik Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh akan dilaksanakan di satu tempat. Kemudian yang beragama Nasrani akan ditempatkan di pusatkan di GPIB, Gereja GPIB Bukit Asih, Sungai Penuh. Khusus yang beragama Muslim, acara akan dimulai pukul 17.00 dengan melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran sebanyak 30 juz. Tentunya bagi yang sudah hafiz, yang sudah hafal Al-Quran, langsung saja, tidak perlu membaca, langsung hafalan 30 juz. Yang belum hafiz, pembacaan Al-Quran 30 juz. Tentunya sebelum dimulai akan ada semacam sambutan dari Pak Ustadz, Pak Buya, tokoh agama setempat dan para pejabat terkait, dan diakhiri dengan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan doa bersama. Bagi yang beragama Nasrani di Gereja GPIB dilaksanakan juga acara doa bersama. Tentu barangkali di sebelumnya akan di acarakan semacam misa barangkali, dilanjutkan doa bersama yang diharapkan dalam waktu yang sama, baik mulainya maupun selesai kegiatan tersebut. Acara 17 Agustus yang kita laksanakan tahun ini merupakan tonggak bersama bagi seluruh bangsa Indonesia agar ke depan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih cinta damai, bangsa Indonesia yang lebih berkasih sayang, bangsa Indonesia yang selalu rukun antar sesama, tidak ada percikan-percikan sedikit pun di sana sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.